احمدیہ امن انعام کا اعلان ہمیشہ یو کے pengumuman penerima hadiah perdamaian Ahmadiyah. Assalamualaikum Huzur tercinta. Ini adalah pengumuman Ahmadiyah Muslim Peace Prize yang diumumkan di Jalsa Salana dan hadiahnya akan diberikan di simposium nanti. Ini adalah hadiah perdamaian dari Ahmadiyah yang dimulai sejak 2009. Ini merupakan penghargaan dari Jemaat Ahmadiyah kepada individu yang memberikan kontribusi yang luar biasa pada perdamaian. Saya akan memberikan pengumuman kepada penerima dari Ahmadiyah Peace Prize ini adalah Nicola Guani dari Italia dan kini sedang tinggal di Kenya. Nicola Guani adalah pergi ke India untuk bekerja berkhidmat dalam pelayanan yatim piatu dan juga di tempat-tempat kemudian beliau juga merupakan pemimpin daripada sebuah yayasan non-profit dan sangat berkontribusi luar biasa dalam pendidikan dan juga dalam hak asasi manusia. Dan juga memberikan kontribusi luar biasa kepada para pencari suaka dan juga kem-kem pencari suaka. Still IRISE has since opened free emergency refugee school in belum membuka satu sekolah bagi para pencari suaka di kamp yang ada di Kenya, di kota Nairobi. Ini menjadi sekolah pertama yang memiliki standar yang tinggi untuk para suaka di kamp-kamp suaka itu dan memberikan kontribusi luar biasa dalam mengupayakan pembebasan bagi para anak-anak supaya tidak ikut dalam perbudakan dan juga sekolah sejak tahun 2018 sama mulai sekolah ini di berbagai negara di dunia dan membagi bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan juga makanan-makanan kepada mereka yang membutuhkan di berbagai tempat seluruh dunia telah menerima 17 penghargaan-penghargaan dan juga penghargaan Nobel. Beliau telah mendapat penghargaan juga dari pemerintah Italia atas kontribusinya yang luar biasa dalam kemanusiaan dan juga untuk suaka, untuk para pencari suaka dan juga para migran. Penghargaan ini akan diberikan pada kesempatan simposium kelak, insyaAllah.